Pokoknya kalian ketemu lagi di channelnya Lily Triwijaya. Ayo. Kayak itu nasi matra yang perbedaan itu sekali lagi di sini enggak vroom vroom banget. Ada coba diulang yang di rumah coba diulang ya sekali lagi ya channel simulator yang permainan itu enggak vroom vroom banget. Karena mau mini ngomong mau merasa isin di lawangi kamar ditutup karena ngomong vroom vroom bisa wani lah wani lah tak lawani yang pelekan yes orang apa lah norak juga sih jijik juga tak aku nih makanya ya naik bendera berarti gue pada aku kodian wah sengen aja kata-katanya selalu sing pas harus sing diomongin ramah setelah tetap oke. Langsung kita aja masuk ke game ya, tapi ini kita menggunakan NMR lagi ya. Karena banyak requestan Mas Awun jalo modifikasi Bunda enggak tahu kenapa mereka pada tahu truk-truk ya, padahal aku kurang ngerti. Aku wong sing main ITS, seneng modifikasi truk tapi ora ngerti gitu. Kok malah dapuran udah ngerti kabeh iki carane lho. Ya wis ya, tapi kita langsung jalan aja mungkin. Oke. Ini malam hari ya, Tap. Kita masih pakai azad ini malam hari. Kita ke arah kanan ya, tempatnya lo nggak salah. Coba lihat map. Oke, kita ke arah mana ini, Tap? Bentar, oh kanan, bener. Nah, kita posisinya ke arah kiri, Tap. Oke, kita ambil arah kanan. Salah mencet. Ini map Jabar, Tap, terbaru sebenarnya, cuman tak pakai modifikasi dulu aja ya. Oke, ayo jalan aja, santai aja, Tap. Oke. Dari sana aman. Yuk, aman yuk. Kita langsung berhenti dulu. Oke. Beaconnya nyala nggak sih? Oh, nggak. Malah nyala ini beaconnya. Mana yang tempatnya tadi? Oh, masih agak jauh, Tap. Masih agak jauh, dikit lagi. Oh, masih agak jauh kok, dikit lagi. Gitu. Kata-kata apa, weh? Oke, daerah sini, Tap. Ya maklum toh karena emang jatahnya kita itu malam hari ya minggu leh bengkel leh lah makanya terus gelem pengen tinggi bengkel leh ah oh sini oke aman yo masuk yo tap yo aman sih oke aman itu kebagian jamu kayak tuh ya konco-konco singgis ngantri ya lo tap asem terano. Oke lo singgung singgung terus banget ke. Oh selesai maksudnya ya, ono warrior, ono Rebecca perfect itu ya. Terus truk belum jadi kayak yang satu ya. Kita mau masuk dulu ya. Kita mau modifikasi truk NMR bunda. Gak tau sih kayak gimana ya truk ya. Belum pernah denger juga tapi ya wis lah. Oke sasis tetap sama aja. Kita kasih fast speed ya. Transmisi satu untuk interiornya kita kasih apa ya sebenarnya nggak ada yang perlu dirubah juga interior tapi karena nggak usah terlalu lah kita kasih spion kecil aja lah nggak ada yang perlu dirubah aja juga sih karena ini juga nggak tak pasang BPJS ternyata sama aja tau oh, kita nggak pakai topi sama aja terus mau ngapain di interior itu loh kalau kita nggak mau main BPJS ya arep ngopo visor kita rubah aja lalu kita bagian luar kita pasang baknya terlebih dahulu box kita pakai box 2 terus untuk pelindung kita pelindung yang model anu aja ya paling ya pelindung yang model besi itu loh tak oke kita coba cari ada enggak terpalnya nggak usah pakai terpal ah kita pelindungnya pakai pelindung ini nggak tahu sebenarnya kayak ngopo cuman tak asal aja untuk bemper kita kasih bemper ini aja lah bemper yang mana ya aku lupa ya ini ya kali ya inilah sementara pakai inilah sorry kalau ada suara teke ngingu ngomah ngingu teke ngomah ngingu teke lebih kurang ajar ya. Ini untuk pelindungnya di nomor berapa ya kemarin ya lupa aku ah oh ini kita lihat dulu aja ya pelindungnya pelindung yang full tapi nggak full loh pelindungnya oh ini ya tak pelindungnya tak enggak ya pelindungnya enggak ini tuh oh pelindungnya mana ini pelindungnya ini mana pelindung oh sorry ini salah ini harusnya ada gitu nah ini ya pelindungnya ya ini pelindung campuran ini tak sebelah kanan kayak gini pelindung sebelah kiri kayak gini
Jadi ada dua offside. Tapi untuk yang depannya itu aku lupa ya, Tab. Kasih yang mana ya? Kasih yang ini aja ya, mungkin ya. Oke ya, sepakat ini aja lah, nggak apa-apa lah. Atasnya kita kasih grill yang lampu interior seperti biasa kuning, terus kita kasih grill NMR ya. Grill NMR aja lah. Ini fasenya kita tetap. Kita bagian belakang kita tutup, Tab. Bagian belakang kita tutup. Situ nggak usah ya. Terus peleknya kita ganti. Peleknya kita kasih apa ya kemarin ya? Peleknya kita kasih pelek-pelek yang bisa diwarnain lah otomatis ya. Sebenarnya nggak harus diwarnain juga sih, slow aja di sini. Peleknya ini aja kita kasih warna hitam. Karena nggak tahu pelek aslinya kayak gimana ya, bu. Masuk pelek ini sih. Nah, ini aja lah pelek kantor ini ya. Ini aja lah. Oke ya, warnanya gelap kayak gini. Terus kita pasang cecetan nih. Cecetan kita menggunakan cecetan bunda kayak gini. Oke ya, mudah-mudahan bener ya, Tab. Spion mungkin biar dia dapat warna lah. Spion ini merah. Untuk ini visernya bener yang ini yang warna ya. Lalu kita pasang stiker ya, cetek. Oke, stikernya kayak gini, ada tulisan rezeki bukan soal jumlah tapi soal berkah. Al-Farizi AN Design. Ini ada apa lagi di sini? Ini plat S, Tab. Ini ada modifikasi ya, gantungan busway. Sini udah aman, ini udah aman. Ini sebenarnya aku masih nggak enak sama si pelek kita. Kenapa peleknya kayak gitu? Salah masang aku emote ya, Tab. Harusnya pakai adhesi project yang bukan seri ini. Tapi adanya ini. Aduh, api ini. Coba pakai ini ya. Aduh, gimana? Sebacot kok. Oh ini benar pakai dop 1. Nah kayak gini loh, jadi aneh ya. Jadi aneh ya, tapi enggak masalah. Belakang sudah kasih dop 1, mana ada dop 1 enggak sini? Kalau enggak ada tak lepas. Oh sorry, yang tengah. Nah kasih ini ya, biar agak gelap gitu. Shit, enak banget. Kayak gini loh jadinya, Tab. Keren-keren ya. Oke, kelupaan tadi itu sebenarnya. Ini persis rahasia sini, persis lah. Gua persis ya. Nah persis ya, dipersori, Tab. Oke, kita foto-foto dulu ya, tinggal thumbnail, rati thumbnail lah. Asem, channelku sepi. Oke, langsung kita order aja sambil kita preview dulu, Tab. Mungkin di sini ada tulisannya rezeki bukan soal jumlah tapi soal berkah. Bener banget ya, Transportation Indonesian Class. Iya sih, bener juga sih. Wijaya Style, Wijaya Lilith, Wijaya Lilith, Wijaya Style Junior Trans, Sumber Rezeki Express. Apalagi nih? Oh ini, oh coba-coba kita pasang atasnya dulu, Tab. Sob pengerti ini ada lanjutannya ya. Oh nggak ada kok, kosong. Berarti nggak usah ya. Kita lihat lagi di belakang ada, ini siapa ya? Suka main tapi nggak suka main. Itu maksudnya apa ya? Kamu dengan suka main tapi, oh maksudnya apa? Semakin kejar, semakin kau jauh. Plat S. Mohon maaf ya, ini buat yang punya truk dengan cecetan bunda, mohon maaf kalau tak pakai, nggak izin terlebih dahulu ya. Pokoknya matur nuwun banget, mudah-mudahan diizinkan karena ini hanya untuk menghibur, Tab. Jadi ya semoga truknya semakin sukses ya, menang lomba lah. Tunggu aku ya. Oke, lalu ada apa lagi nih, Tab? Arema MT. Plat S ini tidak ngerti. Di atasnya sini ini jangan-jangan salah bak ya kita ya. Coba kalau kita ganti baknya, kita ganti bak. Bak satu mana? Bak ro. Satu mungkin sama aja nggak kelihatan ya, tapi lebih kelihatan inilah. Oke, di sini ada tulisan apa itu rawit malu, nggak kelihatan. Junior Trans, Sumber Rezeki Express, nggak kelihatan tulisannya yang bagian sini. Ini sama ya, rezeki bukan soal jumlah tapi soal berkah, sama dengan yang ada di sini tadi. Anderson, keren mas Anderson yang punya Anderson. Oh ini coba stikernya ada nggak ya, kita lihat ya. Oh skorlet ada. Oh nggak ada skorlet itu. Skorletnya nggak ada. Kira-kira ada skorlet ya tadi. Ternyata nggak ada. Aman. Berarti itu benar ya. Oke, kita langsung order aja, Tab. Untuk modifikasi kali ini, Tab, kita menghabiskan beberapa ratus juta ya. Karena emang awalnya terkosongan, terbodongan. Dan akhirnya bisa jadi truk yang seperti ini. Kita mau coba nyalain dulu. Kebetulan ini malam hari. Kita nyalain, Tab. Oke. Ini kok rating sih itu? Masa bukan rating tadi? Oke ya. Kok nggak nyala sih? Oh, ini.
Yang dinyalain. Oke. Oke, aman, aman. Yuk, coba kita mundur dulu. Kita nyalain itu dulu. Oke, lampu dalam juga nyala, beaconnya. Sip banget. Mau nyoba nggak ini, Tab? Kita mau nyoba dulu nggak? Kalau nyoba dulu sih kelamaan sebenarnya. Supaya kita lihat mapnya kemana aja ini yang paling enak. Kita di Bekasai. Kita di Bekasai, Tab. Coba kita lihat sini ya. Wah, 3.000 km edan, Pak. Pokoknya yang penting kita keluar jalan raya dulu aja. Kita keluar jalan raya dulu aja. Woi, kok injek? Ya tapi yo. Oke ya, sekali lagi di sini jalannya nggak bro banget. Jadi mau dipanggumi kalau permainannya Ambiar Kadhafi. Oke, mana tadi kosong? Depan kosong. Oke, kosong semua ya tab. Mas kok nggak pakai terpal? Mas kok nggak ada muatan, kan bar modifikasi tuh. Ini urung ngono ceritane, kalau sebenarnya mungkin ada ya, Tab. Ini lampunya nyala ya, ya kan lo. Grafik tak turunin semua ini, Tab. Kita salah jalan kayak. Kenapa ambil kanan? Harusnya ambil kiri toh. Oke, kita salah jalur. Oh, enggak ding, bener ding. Kita kemana ini? Atau kita masuk ke gudang yang tadi aja? Gudang tempat kita keluar loh ya, Tab. Oh, ramah masalah. Oke, kita berhenti di sini aja dari daripada videonya kelamaan. Ini teman-teman udah nunggu di sini. Kita parkir di sini aja mungkin. Karena kebetulan juga kayak tutup. Salah jalur. Nelar dulu. Oke, kita naik sini aja. Kulino nganggu kantor, mau main nganggu bis, mau cat macet lah semua. Oke, kita muter ini dulu aja ya, Tab, biar agak lama videonya. Biar agak lama lo jujur banget awalnya ya semua. Kita puterin sini aja. Oke, kita jajarin sini ya. Oke, kita jajarin sini. Sip banget. Oke, selesai modifikasi malam hari, Tab. Sekian video kali ini. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Lintrip saya mengucapkan selamat ngapain aja yang penting kalian bahagia dan tidak merugikan orang lain. Jangan lupa untuk membahagiakan orang tua, kiri kanan tetangga, karena itu salah satu bagian dari keluarga kita dan terutama keluarga kita juga. Ya guys, ngono wae. Salam dari Jogja dan Bubar. Ya itu.